Salam and hi guys. So hari ini kita nak membincangkan satu daripada 9 organel yang dalam silibus kita, iaitu nukleus. Okay, so apakah itu nukleus? Kalau kita lukis sel masa sekolah dulu, so nukleus ni kita akan lukis satu bulatan berada di tengah sel, di mana kita akan selalu kita akan dancekan dia dengan color gelap lah. Okay, so itu adalah nukleus yang kita nak bincangkan dengan lebih mendalam, di mana dia mempunyai dua function utama. Function yang pertama adalah dia contain hereditary material, iaitu kromosom. Okay, so kita tahu semua DNA kita berada di dalam nukleus. Yang keduanya, function dia adalah untuk control activity of the cell. So di mana activity of the cell ni banyak ditentukan oleh penghasilan protein, iaitu dia, nukleus ini akan regulate kita punya process of protein synthesis. Okay, so bagi satu-satu nukleus, kita akan berbincangkan empat struktur utama dalam nukleus. Yang pertama sekali kita nak bincang pasal nuclear envelope. Yang kedua kita nak bincang pasal nucleoplasm. Yang ketiga kita nak bincangkan pasal kromosom ataupun kromatin. Dan yang keempat kita nak bincang pasal nucleolus. Okey, kita tengok kepada nuclear envelope. So nuclear envelope ini berada di bahagian luar of the nucleus, di mana dia ada banyak nuclear pore. So apakah function nuclear envelope? Function dia pertama adalah dia memisahkan antara kita punya nucleoplasm, iaitu cecair di dalam nukleus, dan cytoplasm, cecair di dalam sel. Dan function kedua dia adalah dia kontrol masuk keluar komponen-komponen ataupun barang-barang yang keluar masuk daripada nucleus. Okey, sebab the presence of nuclear pore tu. Okey, seterusnya yang kedua kita nak tengok pada nucleoplasm. So nucleoplasm ni adalah semi fluid matrix yang mengisi ataupun fills kita punya nucleus. Okey, di mana dalam nucleoplasm ini akan terdapatnya ada kromatin dan kita punya kromosom. Okey. So kromatin dan kromosom kita berada di dalam kita punya nucleoplasm tadi. So dia, kromosom dan kromatin ni kita akan bincang dengan lebih mendalam dalam chapter 3 later on. So dia contain most of kita punya DNA dan boleh dilihat dalam light microscope ataupun electron microscope lagi nampak jelaslah. Okey. So seterusnya kita nak bincangkan pasal nucleolus. So nucleolus ni adalah satu kawasan yang paling dense dalam nukleus kita, di mana dia mempunyai banyak kromatin dekat situ. So, apakah function nucleolus? So, function utama nucleolus adalah untuk menghasilkan RNA ataupun dengan lebih tepatnya adalah ribosom. So, because kita nak bincangkan later on, ribosom ni, function dia adalah untuk protein synthesis. Okay. So, kita akan lihat, saya galakkan anda untuk semua untuk lukis. Bila anda lukis, anda akan lebih faham. Okay, sekian. Terima kasih.